Assalamualaikum. Ihya Ramadan kembali lagi. Ustaz Zukri ada cerita nak kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila disebutkan cerita di sebalik Ramadan ni banyak. Di sebalik kenangan kita di dalam bulan Ramadan ni banyak. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi bila tibanya satu Ramadan, paling kita ingin raikan adalah berbuka puasa dengan yang tercinta. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan kedua orang tua kita. Sebelum saya sebut terus, saya nak cakapkan yang pertama, saya kehilangan ibu telah kembali ke rahmatullah pada 2015. 2016 telah perginya kakak saya. 2019 telah perginya ayah saya. Maka nak disebutkan ayah-ayah ibu bantu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kita bukan sekadar kerinduan nak ibadah, tapi kerinduan kita untuk meraihkan redha kedua ibu bapa kita. Semalam dalam perjalanan saya pulang dari satu tempat, jam sesak seolah-olah orang ingin pulang ke kampung untuk meraihkan Ramadan bersama ibu dan ayah mereka. Tidak dipikirkan makanan, tapi dipikirkan kasih sayang seorang ibu saat hadir pada satu Ramadan, dipeluk ibunya. Saat hadirnya Ramadan, dicium ibunya. Saat hadirnya Ramadan, dipeluk ayahnya. Saat hadirnya Ramadan, dicium tangan ayahnya. Mengatakan, wahai ayah dan ibuku, hari ini kita bertemu lagi dengan Ramadan. Maka nak disebutkan ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah, Nabi kita bersabda, redha Allah itu bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Maka setiap kita ada masa, pulanglah menjenguk pada Ramadan ini. Kerana apa? Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir dapatnya bersama kita meraihkan berbuka puasa. Wallahu alam, saya teruskan kepada Abang Razak kita. Bagi yang dah dengar cerita, tak perlu berjujuran air mata. Rancanglah segera balik kampung jumpa ibu bapa. Jumpa lagi di Astro Awan 7:30 pagi di Ramadan.